Pembukaan PON 20 di Stadion Lukas NMB, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, diwarnai dengan aksi Presiden Joko Widodo bermain sepak bola. Presiden Jokowi tampak turun dari tempat duduknya ke lapangan, serta ikut bermain bola dengan 4 atlet sepak bola asli Papua. Awalnya, dalam seremoni pembukaan PON 20 tahun 2021, 4 atlet sepak bola dari Papua menunjukkan aksi bermain bola antara satu sama lain. Salah satu atlet yang ikut bermain adalah atlet sepak bola legendaris asal Papua bernama Jack Komboi. Saat keempat atlet Papua sedang menunjukkan bakat bermain bola, muncul seorang anak dengan pakaian adat asal Papua, memanggil Jokowi untuk ikut bermain. Merespons anak tersebut, Jokowi pun langsung bergerak dari tempat duduknya, dan bergabung dengan keempat atlet Papua yang sedang bermain bola.